seperti ini saudara temukan? Tidak, Yang Mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Yang tadi, yang satunya lagi itu? Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, tidak ingat, Yang Mulia. Yang paling bawah? Ini? Iya, Yang Mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya telentang, Yang Mulia. Telentang, ini telentang? Iya, Yang Mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju, Yang Mulia. Oh, cuman pakai baju. Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya, Yang Mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker, Yang Mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam, Yang Mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya, Yang Mulia. Bajunya tidak tersingkap begini ya? Iya, Yang Mulia. Terus yang saudara pegang nadi sebelah mana? Di sebelah kiri, Yang Mulia. Nadi sebelah kiri, otomatis saudara melewati genangan ceceran darah itu? Iya, Yang Mulia. Oke. Saudara nggak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Saudara memegang denyut nadi, apakah tangan saudara masih sudah di dengan apa namanya? Dengan alat pelindung, Yang Mulia. Oh, sarung tangan latex. Okay. Iya, sarung tangan karet, Yang Mulia. Sarung tangan karet, saudara melihat. Oke, okay, kemudian? Lalu saya cek nadinya, kalau sudah tidak ada nadinya, Yang Mulia. Sudah tidak ada nadinya? Iya. Kemudian? Lalu saya bilang sama bapak-bapak yang di lokasi, izin pak, sudah tidak ada. Lalu, pasti mas katanya, pasti pak. Kemudian? Lalu dicek kembali sama bapak-bapak yang di lokasi. Terus, ya udah mas, minta tolong dibantu evakuasi. Saya bilang, izin pak, ambil kantong jenazah. Memang ada di mobil kamu kantong jenazah? Ada pak. Sudah ambil. Saya jalan, tapi saya diikutin sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah. Saya pas sebelum menggelar kantong jenazah itu, saya bilang, izin pak gelar kantong jenazah. Oh silakan mas katanya. Ya sudah, saya langsung gelar kantong jenazah. Lalu saya langsung ditanya, karena itu kantong jenazah ada tulisan Korlantas Polri, Yang Mulia. Saya langsung menjelaskan, izin pak, saya dari mitra kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Saya yang membantu untuk mengevakuasi kecelakaan atau TKP. Saya mitra kepolisian, saya bilang begitu. Oh iya ya, mitra kepolisian Jakarta Timur katanya. Baik pak. Ya sudah mas, minta tolong langsung dibantu. Baik pak. Langsung saya dekatkan itu kantong jenazah sama jenazahnya, Yang Mulia. Oke, terus? Lalu saya bilang sama anggota yang di rumah itu, bapak boleh minta tolong dibantu, kebetulan saya yang di bagian kepala, Yang Mulia. Saya ambil tangannya kanan kiri, baru dibantu sama bapak-bapak yang lain, dibantu diangkat, Yang Mulia, untuk memasukkan ke dalam kantong jenazah. Oke. Okay.